Timnas Indonesia versus Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Jadwal Piala AFF 2022 sudah dirilis. Duel leg pertama Timnas Indonesia versus Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 6 Januari 2023. Sementara leg kedua akan digelar pada Senin 9 Januari 2023. Timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kepastian itu didapat usai skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sukses mengalahkan Filipina di laga terakhir Grup A. Laga yang digelar di Rizal Memorial Stadium pada Senin 2 Januari 2023 malam dimenangkan Timnas Indonesia dan skor 2-1. Dua gol pasukan Sintayong dicetak oleh Dendy Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia finish di urutan kedua pada klasemen akhir Grup A. Mereka mengemas total 10 poin. Timnas Indonesia kalah selisih gol dengan Thailand yang finish sebagai pemuncak klasemen Grup A. Timnas Indonesia pun dipastikan bertemu Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Pasalnya Vietnam berhasil keluar sebagai juara Grup B usai mengemas 10 poin dari 4 laga yang dilakoni. Kemenangan teranyar didapatkan atas Myanmar di laga pamungkas Grup B. Di semifinal, Timnas Indonesia dan Vietnam akan berduel dua leg. Laga leg pertama digelar di markas Timnas Indonesia yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga itu akan berlangsung pada Jumat 6 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Timnas Indonesia akan bergantian bertandang ke markas Vietnam, yakni Stadion Maidin. Pada leg kedua, laga ini akan digelar pada Senin 9 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya, persiapan matang perlu dilakukan Witan Sulaiman dan kawan-kawan untuk melawan Vietnam. Sebab, secara rekor pertemuan skuad Garuda tak diuntungkan. Dalam 4 pertandingan terakhir, Vietnam menorehkan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang.